Tadinya saya sebenarnya warga saya sendiri yang kena. Di rumah itu ada yang komorbid 2 orang, lansia 1 orang. Di rumah itu selalu rapat. Saya pikiran satu hari saya tarik paksa untuk tinggal di sini. Saya 1 hari itu bersihin kamar, satu yang kosong, yang penting bersih dulu. Saya tarik ke sini masuk. Setelah 10 hari apa mereka sembuh. Setelah itu saya melihat di lingkungan lain. Di lingkungan lain ada orang pakai hazmat. Lalu banyak orang yang megang. Oh, ini kenapa? Ternyata COVID. Saya sama ibu, istri saya, gimana kalau kita jadiin isolasi mandiri tingkat RW? Ya, tingkat RW. Saya kira sih, okay, setuju. Bicara Pak RW, Pak RW juga antusias. Akhirnya rame-rame kita bersihin rumah ini. Ya tadinya nggak begini Pak, kotor. Emang. Artinya warga gotong royong ya? Akhirnya RT, ketua-ketua RT Pak. Ketua-ketua RT lingkungan RW 04 gotong royong untuk bersihin ini dibantu sama PPSU. Setelah itu, selama 3 hari, saya bilang, Pak ini mesti ada surat kelayakannya. Kita undanglah puskesmas. Alhamdulillah yang datang kepalanya langsung ke sini buat kontrol. Layak, dia bilang. Setelah layak, sudah kita operasionalkan dan baru ini hari ketiga ini. Hari ketiga kemarin ya. Oh, berarti ini udah hari ketiga ya, Pak RT? Hari ketiga. Yang mau masuk ada beberapa kemarin, cuman karena ada hal lain mereka nggak jadi ya. Tapi hari ini ada yang masuk, mungkin 2 orang kali Pak ya. 2 orang mau masuk, ya kita buka aja. Di sini persiapkan hampir ya kebutuhan harian persiapkan lah. Itu juga antusias warga RW 04 dan juga yang namanya orang ya berlomba-lomba buat sedekah. Banyak Pak ternyata yang nyumbang. Ya udah jadiin, kita bagi-bagi tugas, RT ngapain sampai dawis juga jalan. Ya akhirnya udah pokoknya orang sini masuk, orang yang buat NKO tidak mampu tertolong gitu. Pak RW, ini awalnya rumah apa nih Pak RW, rumah tinggal atau gimana Pak RW? Iya, tadi kemarin Pak RT nih, sama Pak RT dimanfaatkan ya? Iya. Oh gitu. Pak RW gimana nih Pak RW? Ini kan ada rumah isoman gini, warga sendiri gimana tanggapannya Pak RW? Pak RW banyak mendukung, karena kita juga melempar donasi ke grup. Mereka banyak bantu, entah itu berupa barang, berupa uang. Artinya ada sumbangan juga dari warga ya Pak RW ya? Sumbangan secara sukarela buat di sini ya Pak RW? Iya, untuk keberadaan ini. Artinya warga juga antusias ikut membantu ya? Iya, mendukung. Pak RW, udah ada yang ngisi belum sih Pak RW? Ya, 2 orang, baru 2 orang. Baru 2 orang yang ngisi di sini ya? Nanti ada lagi? Nah, tadi baru ada yang datang juga ngecek ke sini dan mereka akan koordinasi. 1 orang? Oh, berarti rencananya 3 orang di sini ya Pak RW ya? Pak RW, dengan adanya rumah ini harapannya apa sih Pak RW? Ya, saya harapan saya bahwa warga ini nggak ada yang terpapar COVID. Tapi dengan kita melihat situasi yang kemarin cukup tinggi itu, kita lihat beberapa rumah itu ya tidak layak lah untuk isolasi. Maka kita ini supaya kenapa kita memutus penyebaran COVID ini, supaya dalam satu keluarga itu yang nantinya terpapar jadi dan sampai semua kita bisa amankan dulu gitu loh. Itu jadi tujuan kita, benar-benar kita memutus yang sampai menyebar.